Thank <laughs> you. Uh, good morning, everybody! Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman di Ambon. Selamat malam, teman-teman di luar Indonesia, seperti Bang Randi. Uh, selamat subuh, waktu Eropa. Buat teman-teman yang mungkin ada di Eropa yang lihat uh, uh, bicara ini, karena pokoknya yang akan kita rekam dan juga akan kita broadcast di YouTube. Podcast kita uh, di YouTube, uh, account channel kita gitu. Sebelumnya terima kasih Bang Hervin dan juga tim Iagi Maluku, tim FGMM Maluku sudah ngasih kesempatan ke riset untuk bisa uh, present atau give something to be beneficial untuk teman-teman yang mungkin sedang berjuang dan juga mencari apakah scholarship uh, uh, menjadi tujuan uh, setelah kelulusan gitu. So uh, pagi ini Sebenarnya akan ada tiga pembicara, yaitu pertama dari aku, uh, Henry, kedua dari Randi, ketiga dari Haria gitu. Uh, yang pertama, pembicaraan pertama itu dari saya sendiri, itu mengenai making your opportunity. So basically this talk will, be, uh, will talk about uh, how do you uh, map all the opportunities and how do you list them and then how do you achieve them. Jadi uh, bukan cuma hanya tahu scholarship itu ada di mana. But you will also learn uh, basic steps to manage them and also to pursue them. Uh, uh, ini mengenai saya seperti sudah disampaikan oleh Bang Hervien sebelumnya. Uh, uh, saya saat ini posisi masih di Jakarta belum bisa move ke Norway karena saat ini Norway sekarang sedang third uh, wave atau gelombang ketiga COVID jadi cukup uh, cukup uh, serem COVID nya di sana. Uh, saat ini uh, 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 saya disponsori oleh University of Bergen lewat Research Council uh, of Norway dan proyeknya namanya PetroMax 2. Jadi PetroMax itu bukan lampu, tapi PetroMax ini nama proyek di Norway yaitu proyek untuk art science dan juga engineering based uh, technology untuk renewable dan juga uh, oil and gas. Uh, project uh, konsorsium pertama udah ada namanya PetroMax, yang kedua adalah PetroMax 2 gitu. Dan ini sebenarnya nggak cuma untuk Norway, tapi kita juga cover beberapa teman-teman dari Leeds University, Manchester, uh, beberapa teman di Greece, dan juga beberapa teman di uh, di Morocco kalau nggak salah. Uh, seperti uh, bisa dilihat yang dibaca, dibacakan oleh Bang Hervin tadi, uh, uh, sebenarnya my background was very very mixed. Uh, jadi saya itu S1 kemudian kerja, kemudian setelah S, uh, setelah kerja itu saya preparation S2, kemudian S2, terus setelah S2 kerja lagi, terus habis kerja terus S3 dan waktu kerja saya itu sebenarnya enggak lama-lama banget gitu, maksimum satu tahun 9 bulan. Jadi enggak uh, lebih dari 2 tahun gitu. Nah Kenapa saya lakukan uh, strategi seperti ini? Sebenarnya lebih ke arah financial support aja sih. Jadi ketika saya pengen sekolah lagi, gitu, saya punya financial uh, uh, apa namanya background lah untuk melakukan persiapan seperti IELTS atau TOEFL atau GRE itu secara financial uh, backgroundnya sudah adalah atau financial logistiknya adalah dan. Nggak selamanya juga saya uh, mulus perjalanannya gitu nanti mungkin teman-teman seperti uh, haria dan juga uh, Randy akan cerita sebenarnya perjalanan kita juga nggak mulus-mulus banget gitu nggak habis dari S1 kemudian kerja terus langsung S2 gitu nggak nggak semulus itu kita sempat nganggur kita sempat sacrifice uh, antara keluar kerjaan sekarang biar langsung sekolah gitu ada juga resiko-resiko seperti yang kita lakukan gitu seperti saya nih saya keluar dari kerjaan gitu benar-benar keluar keluar aja gitu malah belum keterima kerja uh, sekolah sama sekali gitu belum keterima uh, scholarship belum keterima uh, uh, kampus belum ada TOEFL, belum ada jari keluar keluar aja gitu itu ada juga waktu-waktu seperti itu gitu dan saya juga mengisinya juga beberapa walaupun sudah kerja full time ya internship internship aja gitu itu 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 yang yang saya saya uh, apa namanya lakukan selama for the past uh, uh, ten years now, dari 2010 gitu. Nah, uh, uh, two things that I would like to talk this morning. Uh, first thing is about uh, uh, the comparison between studying in the US and also studying in the Norway. Jadi uh, yang mau saya highlight di sini adalah apa sih beda key highlightnya itu perbedaan belajar di Amerika dan belajar di Norway, at least yang dari saya yang tahu gitu. Nanti uh, uh, hal serupa juga akan disampaikan oleh Haria untuk yang UK dan juga Bang Randi untuk yang uh, Kanada. Eh uh, ini adalah dua, uh, key differences between US dan Norway dalam perspektif aplikasi uh, uh, sekolah. gitu. Pertama itu untuk Amerika. Amerika itu negara yang cukup besar dengan uh, penduduk 300 juta lebih. Gitu. Dan di Amerika sendiri ada 50 negara bagian. Dan satu negara bagian itu ada lebih dari satu kampus geologi. Minimal dua atau tiga. Kalau misalnya kita kasih aja rata-ratanya dua, dua kali lima, 50 itu 100 kampus belum lagi ditambah dengan uh, sekitar tambahan mungkin ada satu uh, negara bagian yang punya lima kampus geologi kayak California hmm. kayak Colorado aja udah punya 4 atau lima kampus geologi gitu itu <tuh> itu bisa mungkin sampai 550 mungkin maksimum sampai 300 kampus tuh ada yang punya jurusan geologi atau art science gitu loh jadi kampus uh, opsi kampusnya itu banyak sekali di Amerika gitu dan uh, problemnya adalah yang menjadi momok semua orang yang pengen apply ke Amerika adalah GRE atau uh, Graduate Record Examination. Is it right? uh, 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 mungkin itu ya uh, singkatannya. Tapi GRE-GRE ini semacam tes uh, ada tiga chapter uh, kayak tes matematikanya, terus tes uh, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris keep in mind itu bukan bahasa Inggris yang 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 gampang-gampang, tapi bahasa Inggris kayak bahasa yang memang nggak pernah dipakai terus di diujikan di situ gitu terus yang terakhir adalah writing dan ini beda tesnya lagi dengan TOEFL gitu TOEFL tuh uh, untuk tes uh, language uh, language proficiency uh, beda dengan GRE GRE itu lebih ke arah mengqualify atau mengkuantitai kuantiti uh, 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 seberapa paham kita secara uh, nalar berpikir gitu terus yang ketiga adalah Teaching Assistant atau RA atau istilahnya ASDOS atau Assistant Project ini sangat available di US. Dan bisa available untuk teman-teman uh, master dan juga bisa available untuk teman-teman PhD. Jadi nggak uh, kayak di Noro yang cuma available di PhD. Nah kalau di US juga uh, benefitnya yang paling kerasa adalah LPDP. Jadi LPDP itu, untuk kampus top 15, kampus top dunia aja di Amerika cukup banyak kampusnya gitu. Jadi opsi untuk belajar ke Amerika cukup banyak. Dan selain LPDP masih ada Fulbright. Jadi misalnya gak, gak, gak achievable di LPDP masih ada opsi Fulbright. Atau scholarship-scholarship lain yang saya tahu ada scholarship dari lembaga apa gitu, X gitu yang sekolahkan ke sana. Seperti teman-teman yang mungkin kerja di Kementerian Keuangan itu ada juga scholarship belajar ke Amerika teman-teman uh, Indonesia Timur itu saya punya teman di uh, Colorado State University uh, pemerintah provinsi Papua Barat itu ki uh, uh, kirim hampir 40 anak S1 belajar di Colorado State jadi ada juga uh, ada juga scholarship seperti itu gitu itu available di US nah di Norway ini karena negaranya cuma 5 juta penduduk bayangan bayangkan US 300 juta gitu jadi kampus opsinya cukup sedikit gitu loh jadi kalau nggak University of Bergen, University of Oslo, Stavanger, sama NTNU. Sisanya ya Tromso, atau Svalbard, atau kampus-kampus kecil sisanya gitu. Yang sebenarnya secara populasi nggak sebanyak empat kampus tadi gitu loh. Terus uh, require only IELTS. Ini benefitnya sih. Jadi nggak perlu GRE, hanya butuh IELTS. Dan problem ketiga adalah, S2-nya itu di sebagai students. Jadi yang, di, yang bisa kita apply untuk teaching assistant atau RA itu hanya di, S, uh, hanya di S3. Tapi S2 ada beberapa case juga bisa dapat uh, TA dan RA gitu. Uh, keempat adalah, yang jadi momok juga adalah dulu LPDP ada di Norway, sekarang sudah nggak ada. Dulu LPDP itu cover University of Bergen, cover NTNU, cover University of Oslo, sekarang udah nggak ada. Terus uh, scholarship lain itu uh, sangat jarang ada. Dulu ada nama scholarshipnya namanya Quotasim. sim. Jadi uh, pemerintah Norway ngasih beasiswa untuk uh, untuk teman-teman yang dari developed country uh, untuk belajar di Norway, tapi uh, uh, apa namanya uh, itu udah nggak available lagi sekarang. Nah, ini sebenarnya alasan utama juga belajar di US. US tuh saya uh, alasan saya pertama adalah ya. Outcrop gitu, outcrop sebagai geologis belajar outcrop di sana sangat sangat ini. Ini lokasinya di Wyoming itu hanya empat dua tiga jam driving ke ke, ke sebelah uh, uh, baratnya Colorado. Ini di Utah dan ini di uh, di San Diego di California. Nah, kenapa Norway? Sebenarnya alasannya simple karena uh, keterima scholarship yang di sana, sih, bukan karena alasan-alasan yang lain sih. <laughs> Tapi sebenarnya alasan lainnya adalah uh, Norway ini ini adalah negara kedua terbesar penghasil petroleum yang ada di Eropa. Dan uh, setelah Rusia, kalaupun orang-orang mengconsider Rusia sebagai part of Europe ya, itu another joke lah. Uh, tapi uh, uh, kalau misalnya Rusia nggak kita uh, uh, include kan, sebenarnya Norwegia salah satu produser terbesar di, di, di UK eh, di, di Eropa gitu. Setelah setelah keduanya itu adalah UK. Nah, kedua adalah PhD student itu di sana itu bukan diperhitungkan sebagai uh, pelajar. Jika beasiswanya dari pemerintah asal, maka dikonsider sebagai pelajar. Jadi kita nggak perlu bayar uh, pajak, kita nggak perlu bayar yang lain-lain. Nah, tapi kalau uh, sko, uh, beasiswanya dari pemerintah Norway atau dari dalam internal Norway, kita tuh dihitung sebagai skill worker. Jadi, kita harus bayar pajak yang lumayan tinggi, yaitu 30-40%. Namun, plusnya adalah uh, lumayan banget untuk bawa keluarga, plus kita dapat full benefit untuk healthcare. Jadi, uh, kita bisa berobat gratis bahkan kalau misalnya bawa istri istri bisa S2 gratis gitu sampai S3 juga S3 gratis gitu anak juga kalau SD sampai SMA itu kuliah uh, uh, sekolah gratis kecuali yang swasta ya swasta bayar juga dan mahal nah yang terakhir adalah walaupun sebenarnya secara uh, ke secara geologi uh, Norwegia itu bukan outcrop batuan sedimen itu semua isinya batuan beku dan metamorf tapi dan uh, untuk outcrop-outcrop out uh, batuan sedimen itu lokasinya di selatan, seperti di Prancis di Spanyol, dan juga di, di UK gitu ya. Tapi data-data uh, subsurface dengan lapangan minyak sebanyak ini, ini adalah peta lapangan minyak, ini open for public. Bahkan kita dari Indonesia bisa download untuk coba-coba latihan dan belajar interpretasi seismik itu. Dan most of the seismik are 3D and 4D seismik. Jadi kita bisa belajar seismik dengan full uh, high resolution yang ada di Norway. Nah, uh, kembali lagi ke US sebenarnya uh, satu hal yang saya pelajari ketika mempersiapkan sekolah ke US itu adalah uh, ini bukan linear proses semua persiapan ini. Pertama, GRE. Kita punya GRE, tapi kita juga harus menyiapkan TOEFL. Sambil kita menyiapkan TOEFL, kita harus menyiapkan juga scholarship-nya. Sambil kita menyiapkan scholarship-nya, kita juga harus apply ke kampusnya. Jadi ini empat hal ini, ini sebenarnya nggak enggak enggak linear proses setelah tuval, jari setelah jari ini setelah ini ini gitu, enggak itu semuanya harus paralel dan juga harus jalan sama-sama gitu loh. Kalau misalnya ini kecuali kalau teman-teman punya scholarship yang namanya dibuat tulisan LPDP ini, yaitu bantuan orang tua. Jadi jadi apa namanya kalau misalnya dibayarin orang tua, ya udah tinggal ngurusin tuval, jari sama apply kampusnya kemana. Nah. Keep in mind, walaupun kita punya scholarship, belum tentu kita diterima. Saya di saya apply empat kampus, dua ditolak, yaitu di Wisconsin Medicine dan juga di UT Austin. Jadi, apa namanya? bukan semerta-merta kita punya scholarship terus kita dianggap qualified untuk untuk apply gitu. Jadi, prosesnya panjang sekali dan ini bukan linear proses gitu. Dan dan ini yang menjadi dua hal yang menjadi momok yaitu TOEFL dan GRE. Nah, yang saya pelajari dari TOEFL dan GRE adalah TOEFL dan GRE itu dibikin bukan untuk mengetes kemampuan kita sebenarnya. GRE mostly untuk uh, syarat administratif, tapi ada juga yang menjadikan itu sebagai standar uh, standar yang uh, si profesor itu ada juga. Tapi TOEFL yang setelah saya diskusikan dengan beberapa profesor, mereka pengen punya TOEFL yang melewati batas misalnya 79 atau 80 gitu, simply untuk memastikan bahwa Uh, komunikasi antara profesor dan studentnya itu berjalan dengan baik. Jadi orang ini nggak gagap bahasa Inggris banget gitu loh. Jadi masih bisa ngomong dengan baik. Itu aja yang mau dipastikan sebenarnya. gitu Jadi jangan takut untuk TOEFL dan juga GRE. Nah ini untuk memilih kampus, jangan tak uh, 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 beberapa hal yang untuk dikonsider, yaitu reputasi departemen. Jadi jangan memilih kampus hanya berdasarkan ranking universitas. Oke lah kita bisa punya cita-cita berdasarkan ranking universitas, tapi lihat juga ranking uh, departemennya. Gitu, bisa lihat di, di di online ada beberapa juga uh, uh, available gitu terus lihat kurikulumnya apakah fit dengan yang apa kita cari gitu misalnya kita pengen belajar mengenai uh, petroleum geologi jangan pergi ke Washington karena di Washington mostly itu meng mengenai environmental atau mengenai geochemistry gitu nah seperti itu uh, research dengan mendalam gitu lihat profesornya dan juga kalau pengen belajar geologi ya uh, ya lihat posisi kampus berdasarkan akses ke tempat geologi bersyukurnya di Colorado itu di belakang kampus sendiri udah outcrop gitu loh. Hanya 15 menit jalan tuh udah udah outcrop yang cukup bagus gitu loh. Dibandingkan teman-teman misalnya yang studi di Oklahoma, mereka minimal harus 4 jam drive ke arah Colorado baru dapat outcrop gitu loh. Kemudian posisi kampus ke related industries, walaupun University of Houston itu jauh dari outcrop, tapi Houston itu adalah kota minyak. Jadi Uh, bisa dapat kesempatan internship banyak di Houston atau banyak, uh, dapat kesempatan full-time kerja juga di sana gitu fasilitas uh, departemen dan juga alumni alumni ini sebenarnya bantunya untuk kita pas daftar kita pengen uh, dapat spesifik apa namanya spesifik uh, kontak bagaimana itu dari situ gitu ini supporting things to be consider ya uh, cuaca ya sama living cost lah misalnya kalau scholarship kita hanya punya ratus ya janganlah kuliah di New York, misalnya di New York tuh living cost aja 2000 gitu loh. Ya, itu yang untuk dipilih-pilih sih. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya minor banget yaitu distance ke international airport. Ini sebenarnya beberapa foto aja untuk 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 uh, apa namanya uh, uh, benefitnya kuliah di luar uh, di Colorado waktu itu adalah ya bisalah dikit-dikit ngerasain yang namanya main ski waktu itu gitu. Terus camping sama teman-teman sama ya kasih aja batik gitu batik harganya mungkin cuma 10 dolar kita kasih ke mereka udah senang banget gitu loh jadi bala kalau ke Jogja mungkin 3-4 dolar gitu harganya mereka udah senang banget gitu terus sebagai geologis ya 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 harus hati-hati juga pilih tempat gitu tiba-tiba saya lagi field trip gitu tiba-tiba minus 5 degree hanya dalam berapa jam gitu langsung tiba-tiba kita foto udah salju aja semua padahal sebelumnya ini outcrop gak ada salju gitu loh Terus tiba-tiba lagi di puncak gunung ini di Texas gitu, tiba-tiba kita dapat uh, biji salju sebesar sebesar ini gitu loh. Ini sebenarnya uh, ekstrim sih, tapi ya mau nggak mau ya harus fit sebagai geologis kalau mau belajar geologi gitu. Sebenarnya uh, dan ini uh, uh, satu chapter terakhir yaitu mengenai uh, 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 application gitu. Uh, gimana caranya uh, application kita itu strong uh, uh, melawan aplikasi-aplikasi uh, yang lain? Yaitu mau nggak mau kita harus riset mendalam mengenai si scholarshipnya gitu, pastikan portofolio kita yang kita sudah kerjakan itu sesuai dengan visi misi di si scholarship providernya dan sesuai dengan uh, future uh, uh, future plan gitu. Semisal so, contohnya LPDP, yang nggak mungkin lah LPDP visi misinya 2045 itu kita punya scholar uh, punya dokter banyak banget di Indonesia tapi Cita-cita hidup kita pengen keluar dari Indonesia itu kan nggak makes sense kan. Nah itu kita sesuaikan di aplikasi-aplikasi uh, aplikasi, uh, scholarship kita gitu. Dan saya percaya bahwa luck itu adalah opportunities plus preparation gitu. Dimana opportunities itu ada, kita hanya perlu well prepare. Dan ini yang saya lakukan ketika untuk daftar scholarship yaitu pertama semua kampus yang saya suka atau saya pengen masukin itu saya list di Microsoft Excel saya lihat satu-satu, saya lihat plus minusnya apa, linknya apa, apply-nya kapan, plus uh, uh, saya harus kontak siapa yang ada di situ. Itu saya lakukan di situ, ini memudahkan kita untuk bikin yang namanya plan A, plan B, plan C. Jadi misalnya plan A saya nggak keterima di kampus ini, ya saya pindah ke plan B. Kalau misalnya plan B, saya nggak keterima scholarship ini, saya pindah ke plan C. Nah ini kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita memudahkan untuk uh, bikin yang namanya backup plan gitu. Terus, ini teman-teman sebenarnya nggak pernah, apa namanya yang saya lihat kok jarang banget yang aktif ya. aktiflah di geotweet-nya namanya. Jadi kadang beberapa opportunity itu malah bukan ada di website, tapi adanya di Twitter gitu loh. Ini salah satu opportunity yang saya capture tahun 2018 kalau nggak salah. Ini uh, uh, dia nawarin S3 sama S2, funded, dikasih sponsorship gitu, untuk belajar dengan dia ini di Ohio State University, lumayan reputable, uh, sangat reputable, uh, reputable kampus gitu. Kemudian uh, ini example ke Twitter juga ini akan saya share. Uh, ini salah satu akun namanya uh, Nis nice for uh, Jobs for Geos. Ini dia suka nge-retweet uh, opportunity opportunity PhD atau master uh, scholarship yang ada di Geo uh, geoscience gitu. Ini bi uh, bisa bisa teman-teman lihat juga. Kemudian uh, ini aplikasi yang selalu saya uh, uh, pakai dan bahkan opportunity S3 saya itu dapat dari kampus ini yaitu ArtworksJobs.com. Uh, Uh, ini banyak sekali opportunity S2, S3 yang bisa bisa muncul di uh, website ini gitu. Dan yang terakhir adalah LinkedIn ini uh, seperti uh, aktif aja di LinkedIn lihat orangnya dia scholarship dari mana dan segala macam tanya gitu. Ini salah satu contohnya ini baru tutup tanggal 28 Februari kemarin baru bulan lalu gitu. Ini S3-nya mengenai environmental geology. Uh, S3-nya tuh di tiga kampus di Belgia, di 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 Swedia atau di uh, satu lagi saya lupa di Ceko atau apa uh, saya lupa. Tapi ini ada opportunity opportunity seperti ini yang dan ada di LinkedIn gitu. Dan yang terakhir untuk Norway khusus Norway itu ada di uh, jobnord.no dan saya apply uh, S3 itu lewat uh, website ini. Ini sebenarnya bukan website PhD sebenarnya ini website pencari kerja yang ada kayak DB atau atau apa sih, website pencarian kerja yang ada di Indonesia, itu sebenarnya website yang sama dengan di Norway gitu. Cuman bedanya karena PhD itu di sebagai skill worker, makanya dia diposting di website ini. Begitu kira-kira. Dan ya terakhir pas 20 menit, good luck dengan teman-teman yang ingin berjuang untuk scholarship, Uh, saya kembalikan ke Bang Hervien uh, semoga uh, talk ini menginspirasi teman-teman untuk uh, moving forward uh, mencari scholarship terima kasih Bang oke okay.